Akan beda tokoh-tokoh lain merintis persaudaraan lintas iman ini di Indonesia dan mewariskan kepada kita semangat persaudaraan ini. Semoga ulang tahun ini menggugah kita semua, terutama generasi muda, untuk mensyukuri anugerah keragaman Indonesia dan membangun narasi-narasi kisah-kisah positif di antara kita. Persaudaraan membutuhkan perjumpaan, dan malam hari ini kita berjumpa dan merasa sangat akrab sebagai saudara. Terima kasih dan mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan atas penyelenggaraan acara ini. Sesudahnya acara saya serahkan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Adanya Romo untuk sambutannya. Jadi kita HUT ke-23 ini itu